Sebanyak 46 siswa Sekolah Jurnalisme Indonesia Angkatan Kedua berhasil menuntaskan pembelajaran dan dinyatakan lulus. Dari hasil penilaian, satu siswa dinyatakan tidak memenuhi standar kelulusan dengan nilai rata-rata minimal 6. Sementara Dedi Rahmawan dari Harian Tribun Jambi berhasil menjadi peserta terbaik. Yang nomor satu, diraih oleh saudara Dedi Rahmawan. Terbaik kedua ditempati oleh Maya Dwi Effendi dan disusul oleh Andri Ardiansah. Proses pengalungan medali kepada para siswa yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Ketua Yayasan Sekolah Jurnalisme Indonesia, Marah Sakti Siregar. Ketua PWI Cabang Jambi, Dr. Anus Mursid Sonsang mengatakan, proses penilaian berjalan secara fair. Acara penilaian fair itu harus dijaga. Yakinlah jika angka bernilai, bertanggung jawabnya kepada Tuhan dan kredibilitas para peserta. Mulai dari SDIK pertama, mereka yang menang memang sudah terukur dan bisa diberitakan. Karena ada 14 harus kita pahami. Acara ditutup dengan pembacaan puisi dan pantun oleh siswa SJI angkatan kedua. Kalian membawa perubahan bagi dunia. Aldi Pandri melaporkan. Informasi dan fakta menjadi harga yang bernilai emas.